Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Ya, terima kasih. Suara Ibu terjelas. Dengar terjelas ya? Terjelas, Oke, Bu. ya, terima kasih. Semua sehat ya? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Oke, seperti biasa, awal perkuliahan Ibu akan lakukan presensi dulu ya. Andre sudah hadir? Belum ya? Andriansa? Siap hadir, Bu. Oke, makasih. Arif? Siap hadir, Bu. Ya, terima kasih. Ari? Siap hadir, Bu. Oke, Daniel. Siap hadir, Bu. Kemudian Din Hanif. Oke, selanjutnya ada siapa nih? Faisal. Siapa dari Bu? Oke, terima kasih. Kemudian Febro. Siap hadir, Bu. Fernanda. Siap hadir, Bu. Iqbal. Siap hadir, Bu. John. John, ada ya? Siap hadir, Bu. Kemudian Muhammad Renaldi. Siap hadir, Bu. Oke, Muhammad Rizal. Hadir ya, Rizal ada ya. Muhammad Ihtisamul Hasan. Belum hadir. Raihan. Ya, hadir, Bu. Oke, Wildan. Muhammad Yusuf Purnomo. Siap hadir, Bu. Oke, makasih. Nur Muhammad Jufri. Mana? Ada ya? Rudianto. Ya, Nur Muhammad Jufri sudah ada. Rudianto. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Satria. Satria, mana? Belum hadir ya? Tangguh. Ya, hadir, Bu. Aloysius. Belum hadir. Tadi Andre sudah hadir ya? Mohon izin, Bu. Oh, izin, okay. Bu, saya belum dipanggil, Bu. Nah, siapa? Siap izin, Ruben, Bu. Ben, udah Ruben? Sudah. Oke. Oke, nanti Ibu akan cek lagi ya di akhir perkuliahan. Ya, Rizal sudah hadir ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ibu akan share materi perkuliahan hari ini. Sudah muncul ya di layar Anda ya? Ya, oke. Okay. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai. Kita lanjutkan
Perkuliahan Pemrosesan Sinyal Digital. Kali ini kita akan belajar mengenai konvolusi. Konvolusi ini sebetulnya sebuah teknik gitu kan, untuk melihat bagaimana respon dari sistem. Nah, bagaimana teknik itu kita akan pelajari hari ini. Nah. Oke, konvolusi misalnya seperti ini ya. Jadi kan sebetulnya goal kita ini kita mau melihat bagaimana output atau respon dari sistem gitu ya. Dari input yang ada ketika melewati atau ketika dilewatkan pada sebuah sistem tertentu. Nah, cara untuk menganalisis atau melihat, mengetahui bagaimana respon dari sebuah sistem gitu ya, dari serangkaian input yang ada gitu ya. Inilah apa? Caranya itu atau tekniknya itu yang disebut sebagai konvolusi. Nah, dengan kita menggunakan teknik konvolusi ini, maka ini goal yang ingin kita cari, respon sistem ini gitu ya, dari sinyal input yang misalnya kita tahu keluaran dari input yang pertama ini. Nah, kalau kita mau berikan input yang lain, nah kita juga bisa tahu gitu ya bagaimana respon sistemnya. Karena apa? Respon sistem dari input yang selanjutnya ini gitu ya, bisa kita ketahui atau kita prediksi berdasarkan dari respon sistem dari inputan sebelumnya, inputan yang sudah kita ketahui. Itulah sebetulnya gunanya konvolusi. Oke, nah sebetulnya untuk mengetahui respon sistem itu bisa kita gunakan untuk sinyal kontinu atau sinyal waktu diskrit. Tapi di sini, di mata kuliah pemrosesan sinyal digital ini, konvolusinya akan kita fokuskan untuk sinyal-sinyal dalam domain waktu diskrit. Ya, jadi sekali lagi, konvolusi ini adalah sebuah teknik gitu ya, untuk mengetahui, memprediksi respon dari sistem, keluaran dari sistem. Nah, caranya adalah menggunakan ini, respon impuls. Oke. Nah, apa itu respon impuls? Respon impuls adalah misalnya seperti ini. Jika ke dalam sebuah sistem H gitu ya, kita masukkan inputannya katakanlah Xn, di mana inputannya ini adalah ini, doen. Doen ini dalam hal ini adalah dia sinyal impuls. Seperti kita pelajari di pertemuan awal, pertemuan kedua, karakteristik sinyal impuls gitu ya, atau kita simbolkan doen, di setiap sekuens waktu tertentu, pada n sama dengan 0, nilainya adalah 1. Ya. Sedangkan untuk n yang tidak sama dengan 0, nilainya adalah 0. Nah, secara matematis, sinyal impuls ini, ibu ulangi lagi, nilainya kan 0 atau 1. Ya kan? 0 itu untuk n yang tidak sama dengan 0, baik yang plus atau n yang minus. Sedangkan nilainya 1 ini untuk n yang sama dengan 0. Jadi, harap diingat karakteristik dari sinyal impuls dalam bentuk persamaan matematis ini, dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, jadi kalau yang masuk ke dalam sistem ini adalah sinyalnya, masukannya adalah sinyal impuls, maka keluarannya atau responnya disebut sebagai keluarannya. Sekali lagi, boleh dari masukan inputan berupa sinyal impuls yang masuk ke dalam sistem yang kita tinjau. Oh ya, suara ibu putus-putus ya? Yang lainnya gimana? Ya,
Ya, Bu, tadi sempat. Benar, Bu. Siap, Bu. Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Ya, benar, Bu. Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi. Apa itu respon impuls? Respon impuls ini yaitu jika masukan atau inputan yang masuk ke dalam sebuah sistem itu berupa sinyal impuls. Oke? Masih putus-putus nggak sih suaranya? Atau udah oke? Siap, aman, Bu. Aman ya? Oke. Ya. Oke ya. Ibu lanjutkan lagi ya. Nah, kita lihat bagaimana cara mencari respon impuls ya. Kita lihat misalnya seperti ini contohnya. Contohnya adalah misalkan kita akan menentukan bagaimana respon impuls AN ya, simbolnya tadi, dari sebuah sistem yang dinyatakan dalam bentuk persamaan ini. YM, oke, sistemnya adalah dibangun dari do N ditambah 0,5 dikali do N minus 1 ditambah 1,5 dikali do N minus 2 ditambah 0,5, ini do ya, do N minus 3. Nah, bagaimana respon impulsnya? Oke, kita kerjakan. Nah, kita lihat ya. Di sini kita lihat dulu sistem ini. Kita representasikan dalam bentuk persamaan matematis ke dalam bentuk log diagram. Ya. Jadi, kita lihat di sini, output ini saat ini dipengaruhi oleh sederetan input yang ada ini. Ya toh? Kita lihat satu persatu, berarti inputnya terdiri dari doen, sinyal impuls, ya kan? Dengan faktor pengalinya satu, ya kan? Berarti inputan yang pertama ini, faktor pengalinya satu masuk ke dalam outputnya. Oke. Okay. Kemudian ini 0,5 dari sinyal impuls yang didelay star 1. Berarti inputannya XN ini punya gainnya 0,5 dari sinyal impuls yang didelay sebesar 1. Berarti XN-nya kan begini ya toh, yang suku kedua masuk ke dalam YN. Suku yang ketiga, inputan yang lainnya adalah 1,5, ya kan, XN-nya nih 1,5 ini, kali dengan ini, sinyal impulsnya digeser, ya, di delay sebesar 2. Berarti cara menuliskannya adalah delay ini 1, 2, kemudian kalikan dengan gain-nya masuk ke dalam output. Kemudian yang ketiga adalah ini 0,5, impulsnya didelay sebesar 3, ya toh, ini impuls, berarti ini pengalinya ya, gain-nya 0,5, berarti inputnya delay 3, 1, 2, 3, baru masuk ke sini. Oke, nah nanti YN-nya, keluarannya, respon sistemnya atau outputnya adalah berupa, katakanlah HN. HN ini adalah yang dikatakan sebagai ini respon impuls. Karena apa? Karena didapatkan ketika inputannya berasal dari sinyal sinyal impuls yang masuk ke dalam sistem. Skemanya seperti ini. Impuls yang pertama, ya toh, impuls yang kedua, pengalinya 0,5, didelay 1, dan seterusnya. Ini adalah sistemnya. Nah, yang kita mau cari HN ini berapa? Oke, sekarang kita lihat. Caranya adalah
seperti tadi, IN-nya kita tulis lagi ya. Berarti kan respon impulsnya HN itu sama dengan IN ini ya toh. Nah, sekarang K-nya 0 berarti ya. Ya sudah, berarti persamaan ini do N, N-nya ganti dengan 0 menjadi do 0. Ya kan 0,5 do N minus 1 ganti elemen N-nya dengan 0 menjadi seperti ini. Begitu juga suku yang ketiga, ganti N-nya sama dengan 0. Dan suku yang keempat ganti 0. Satu ini hanya untuk n sama dengan 0. Untuk 0 nilainya untuk impuls jika n-nya yang lainnya dari 0 atau n-nya tidak sama dengan 0. Kita gunakan pengetahuan ini, kita substitusikan ke dalam persamaan yang digaris bawahi ini. Maka kita dapatkan do 0. Do pada n sama dengan 0 nilainya adalah 1. Berarti yang ini nilainya 1. Oke. Nah, yang ini 0,5 kali do min 1. Anda lihat selain 0 nilainya kan selain n sama dengan 0 berarti n minus 1, minus 2 yang lain-lainnya kan kategorinya ini kan tidak sama dengan 0. Nilainya selalu 0. Maka do min 1 ini nilainya adalah 0 ya toh, berarti 0,5 kali 0 hasilnya 0. Begitu juga nilainya kalau bukan 0 ya nilainya bukan n nya 0 berarti nilainya adalah 1. Berarti untuk ini nilainya 0 ya kan, 0 kali 1,0 juga. Yang ini nilainya 0 juga, berarti 0 kali 0,5 0, berarti suku yang ketiga dan keempat semuanya nilainya 0. Maka jumlahkan, maka diperoleh hasilnya respon impuls pada saat N sama dengan 0 nilainya adalah 1. Oke, sampai sini bisa dipahami. Daniel, sudah paham Daniel? Ibu, sudah. Sudah. Putra? Ya, Bu. Paham, Bu. Oke, sip kalau gitu ya. Berarti Ibu bisa lanjutkan. Nah, Anda lakukan untuk N yang lainnya. Oke, kan N bebas ya, boleh berapapun. Ya, Anda kerjakan untuk selanjutnya. N sama dengan 1, silahkan. Berapa nilainya? Caranya dengan Anda substitusikan ke sini, ke persamaan ini, ya toh. Nanti gunakan nilai karakteristik dari sinyal impuls. Maka N sama dengan 1, H, respon impuls pada saat N sama dengan 1, nilainya berapa? Silahkan. Berapa?
Oke, sudah ada yang dapat? Berapa nilainya? Atau ibu tunjuk aja ya. Satria, berapa Satria? Nilai H1 ini, respon impuls pada saat N sama dengan 1, berapa Satria? Izin Bu, masih mau hitung Bu. Oh, masih hitung, oke. Kita tunggu ya, Satria ya. Sudah selesai, Satria. Oke, berapa Satria? Izin satu. Satu. Yang lainnya hasilnya sama nggak dengan Satria? Pak Satria, hasilnya adalah satu. Betul nggak satu? Yang lain ada yang dapat satu? Atau yang lainnya? Silakan. Ari, Ri, menghitung juga kan Ari ya? Berapa nilainya Ri? Satu atau yang lainnya? Bu, satu Bu. Satu juga. Ari, Satria, satu. Oke, kita lihat ya, betul atau enggak ya. Nah, ibu sih ngerjainnya 0,5. Dapatnya 0,5. Ini. Oke, kita lihat ya, Ari sama Satria ya, coba lihat. Kan kita mencari HN, ya toh. Pakai persamaan ini ya. Substitusikan, Ari, betul ya? Oke ya. Ini sudah ya. Anda lihat. Do 1, ingat. Nilainya apapun kalau bukan 0, pasti yang ini nilainya adalah 0. Karena gunakan ini. Karakteristik sinyal impuls. Paham ya? Sekarang ditambah 0,5 do satu kurang satu berapa hari? Nol, ya kan? Nah, sekarang 1,5 satu minus dua minus satu, ya kan? Tambah 0,5 do minus 2. Nah, ingat ketentuan ini, sinyal impuls, bahwa kalau N-nya tidak sama dengan 0, nilainya 0 semua. Anda lihat, ini N-nya tidak sama dengan 0, pasti nilainya 0, ya kan? Ini juga tidak sama dengan 0, karena minus 2 berarti 0. Yang ada
yang ini, ya kan? Do 0 ini nilainya berapa? 1. Berarti 0, ya, nggak usah kita tuliskan, berarti 0,5 kali 1. Nilainya, hasilnya adalah 0,5. Ari, paham ya, Ari, ya? Ya, Bu, paham, Bu. Nah, coba, Ari. Untuk N sama dengan 2, Ari. Hasilnya, respon impulsnya berapa, Ari? Coba dihitung seperti ini. Yang lain juga menghitung ya, biar bisa ya. Siap, Bu. Oke, Ari, berapa Ari? Kita tunggu, Ari. Izin, Bu. Satu, satu, 1,5. Hari 1,5. Tadi siapa yang Ibu tanya selain Ari? Siap, Satria, Bu. Oh iya, Satria. Satria berapa, Satria? Siap, sama, Bu, 1,5, Bu. Udah tahu ya caranya ya? Siap, sudah, Bu. Ya. Oke. Okay. N sama dengan 2, 1,5. Betul ya. Cara yang tadi dilakukan, yang lain juga ya. Kalau hari yang Mas Satria udah bisa, berarti Ibu asumsikan gitu ya. Yang lainnya juga bisa. Silakan kamu kerjakan ya, Anda kerjakan seperti ini. Sebetulnya caranya gampang banget ya, kan karakteristik sinyal impuls kalau nilainya ada, kalau n-nya sama dengan 0. Ya Anda cari aja. Yang pasti 0 kan ini ya, 1,5. Terus mana nih, 3 ini 0 ya. 0,5 gitu ya. Karena yang lainnya pasti nilainya 0. Yang n sama dengan 4, Anda lihat. Nggak ada ini 0-nya, ya kan? Bernilai semua, ya pasti nilainya adalah 0. Nah, Anda lakukan latihan ya, seperti yang tadi Ari lakukan, terus sampai ke N. Maka nanti Anda tuliskan himpunan hasil sinyalnya itu, kan yang tadi 1, ya kan, N sama dengan 0. N sama dengan 1, 0,5. N sama dengan 2, 1,5, dan seterusnya. Inilah hasil dari respon impulsnya. Nah, ini perjanjian aja ya. Kalau ada seperti ini, ini biasanya dikasih tanda panah. Berarti ini pada sinyal yang nilainya 1 ini adalah pada saat n sama dengan 0. Biasanya n sama dengan 0 itu ditandai ini ya, tanda panah. Jadi kalau ada seperti ini, misalnya Xn sama dengan isinya himpunan sinyalnya 2, 4, 7, 6. Misalnya ya, panahnya di sini, di 7. Berarti 7 ini pada saat n sama dengan 0. Kalau yang 6 berarti pada saat n sama dengan 1. Kalau yang 4, n sama dengan minus 1. Yang 2 di saat n sama dengan berapa? Minus 2. Gitu ya, biasanya penulisannya seperti itu di buku-buku. Kalau sinyalnya dalam bentuk himpunan sinyal, biasanya dikasih tanda panah ya, tanda panah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah respon impulsnya. Nah, respon impulsnya kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik ya seperti ini. Kita tinggal ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya toh. Ya, kita tinggal masukkan. Di 0 nilainya 1 dan seterusnya. Inilah
apa namanya, grafik respon impuls dari sistem yang ini. Oke, nah, pengetahuan mengenai respon impuls ini, cara mendapatkan respon impuls ini, kita gunakan untuk mencari yang namanya konvolusi. Ya, nah, konvolusi apa? Ulangi lagi. Jadi dia adalah cara atau teknik ya kan untuk memprediksi respon sistem atau keluaran gitu ya, respon sistem atau keluaran menggunakan respon impuls sistem tersebut. Nah, ini secara kuantitatif. Nah, secara kuantitatif konvolusi ini diungkapkan dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. YN berarti respon sistem atau output yang mau kita cek. Nah, dari mana bisa kita lakukan perkalian antara sinyal input dengan respon impuls. Nah, perkaliannya itu ini, Anda lihat tanda star. Nah, tanda star inilah yang dikatakan, kalau ada perkalian pakai tanda star, ini yang dikatakan sebagai perkalian perkalian yang dikatakan sebagai perkalian konvolusi atau perkalian perkalian star gitu ya, karena simbolnya star. Jadi Anda kalau ngelihat di buku textbook, simbolnya ini, tanda bintang ini, itu adalah menyatakan simbol dari notasi dilakukan teknik konvolusi. Oke. Jadi dalam hal ini kita lihat kalau ada perkalian seperti ini isinya itu apa? Sebetulnya isinya adalah di dalamnya ini perkalian antara input x, oke, x ini ya, xn ini input pada domain waktu k. Oke. Nah, input di dalam domain waktu. Jadi K ini sebetulnya waktu ya, sekuens waktu. Seperti ini. Kalau kemarin kan sekuens waktu simbolnya N. Nah, sekarang untuk membedakan ketika dia dilakukan proses konvolusi, ini simbolnya sekuens waktunya K. Jadi di sini inputan di setiap sekuens waktu tertentu, ya kan? Sekuens waktunya kapan? Dari mana? Dari minus ta hingga sampai ta hingga. Dikalikan. Nah, kalinya konvolusi itu adalah dikalikan dengan ini. Respon impulsnya yang sudah didelay sebesar k. Oke? Maka persamaannya ini. Nanti kalau K-nya dari minus ta hingga sampai ta hingga, ya kalikan, jumlahkan untuk setiap nilai K. Jadi sebetulnya di konvolusi itu, kita dua lakukan operasi matematis. Perkalian dan penjumlahan dari sigma ini, K-nya ini. Ya, inilah konvolusi. Atau cara mendapatkan konvolusi ini, bisa pakai ini cara pertama. Nah, atau cara kedua, kalau cara kedua kita mau melakukan konvolusi ya toh, untuk mendapatkan informasi mengenai respon sistem atau output, jika respon impulsnya HN ini kita konvolusikan terhadap inputannya, nanti bagaimana penjabarannya? Sama saja. Berarti kan kita mulai dari respon impulsnya, ya kan? Pada setiap K, ya kan? Mulai dari minus ta hingga sampai ta hingga. Dikalikan dengan ini. Dikonvolusikan terhadap inputnya. Berarti inputnya lah yang kita lakukan proses delay. Oke. Biar lebih jelas, kita lihat contoh soal.
Misalkan kita mau mencari respon sistem gitu ya, dari sebuah sinyal input yang fenomenanya seperti ini, jadi nilainya 0,5 hanya ada pada nilai n tertentu, yaitu n 0, 1, dan 2. Yang lainnya nilainya adalah 0. Oke. Okay? Dengan respon impuls Hn yang seperti ini. Di n sama dengan 0, nilainya 3. Di n sama dengan 1, nilainya 2. Di n sama dengan 2, nilainya 2. Dan yang lainnya adalah nilainya 0. Kita cari respon sistemnya. Masukkan ini apa? Input sama respon impuls. Nanti keluarannya seperti apa? Nah, bisa kita gunakan ini. Teknik konvolusi. Ya. Kita lihat di sini, kita tuliskan kembali persamaannya, kita gunakan yang pertama ya. Jadi inputnya dikonvolusikan terhadap respon impulsnya. Berarti gunakan yang ini. Oke. Okay. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah kan kita apa namanya? Tuliskan lagi ya sinyal-sinyal yang diketahui, sinyal input dan sinyal respon impulsnya. Nah, kan kita harus menentukan apa menjumlahkan sebanyak k-nya dari minus tak hingga sampai tak hingga ya kan. Nah, yang pertama kita tentukan dulu k-nya tuh berapa. Nah, cara menentukan k-nya lihat di sini, k ini bersesuaian dengan nih x inputnya. Nah, kita lihat di sini inputnya kan xn. Di dalam xn ini yang punya nilai 0,5 kan hanya pada saat n 0, n 1, dan n 2. Nah, pada saat sinyal-sinyal yang ada nilainya inilah kita katakan sinyal input pada sekuens waktu k gitu ya, yang ada adalah pada saat k sama dengan 0, k sama dengan 1, k sama dengan 2, yang semuanya nilainya adalah 0,5. Oke, nah yang lainnya gimana? Ini kan sebetulnya ada ya sinyalnya, tapi sinyalnya 0, ya nggak usah kita hitung ya, 0 kali ininya 0, 0 kali berapapun ya pasti hasilnya 0, ya kan? Maka yang pertama adalah inventaris dulu ada berapa sinyal yang mau kita konvolusi. Dalam hal ini yang sinyalnya ada nilainya, ya kan? Berarti hanya ada 3. 1, 2, 3. Bersesuaian dengan sekuens waktunya, katakanlah jika sama dengan 0, 1, dan 2. Maka bisa kita lakukan, kita ketahui yang ini k-nya sudah tidak dari minus tak hingga sampai tak hingga, tapi mulai dari k sampai 0, k mulai dari 0 sampai dengan 2 untuk persamaan ini. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Bisa, Bu. Ya, jadi kalau misal ya, misal sinyalnya di sini di n sama 3 ada nilainya 0,5. K-nya ada berapa? K-nya tambah lagi, ya kan? Di K sama dengan 3 nanti bagian ininya dari 0 sampai 3. Gitu ya, jadi dicek ada berapa sinyal inputannya ini, si XK-nya ini. Nah, setelah kita dapatkan nilai K-nya, ya kita lakukan ini. Kan nilai K ini kita sucikan kan ke ini, persamaan ini. Oke, kita lihat. Nah, ini. Kan kita sudah dapat ini ya. Oke. Nah, kita masukkan nilai K-nya ke persamaan ini mulai dari K sama dengan 0, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2. Oke. Substitusikan nilai K-nya. Pokoknya ganti.
Lokalnya sama dengan 0, bagian ini jadi 0, ya kan? Ini jadi 0. Sekarang K-nya sama dengan 1, ya ini ganti, ya kan? Ini ganti dengan 1. Begitu juga untuk K sama dengan 2, ini juga ganti dengan 2. Oke, sebenarnya sudah dapat sini ya. Hasilnya, outputnya itu akan seperti ini polanya. Lagi-lagi, respon sistem atau outputnya itu, kalau ada bentuk seperti ini, kan bisa kita sederhanakan ya. Yang ini, Hn kurangin 0, ya kita tulis Hn saja. Maka, respon sistemnya, bentuk persamaannya, yang sederhana adalah yang terakhir ini. Kalau yang ini, ya Hn minus 1, udah nggak bisa kita sederhanakan lagi ya. Udah nggak bisa, berarti posisinya ini. Kita dapat konvolusinya sebetulnya di sini. Sampai sini tuh kita sudah melakukan proses cari formulanya dari konvolusi untuk soal tadi tuh sudah dapat. Nah, tugasnya adalah apa? Kita kan sudah ada nilainya ya di setiap x inputan x0, x1, x2 ini kan ada nilainya. Begitu pula dengan respon impulsnya, Hn-nya. Di grafik kan ada nilainya tertentu, Xn, Hn-nya ada nilai tertentu. Nah, langkah selanjutnya kalau sudah dapat formula, nilai-nilai kuantitatif dari sinyal inilah yang akan kita distribusikan. Oke. Nah, kita cari satu-satu. Untuk ini, ya kan, K sama dengan 1, K sama dengan 0, sorry, K sama dengan 1, dan K sama dengan 2. Kita masukkan nilai-nilainya yang sesuai dengan soal tadi. Kita lihat ya, yang pertama dulu. Yang pertama adalah kita kerjakan yang ini. Oke, yang bagian ini kita nggak usah lihat dulu. Kita lihat yang di apa nih garis bawah merah ini. Berarti untuk K sama dengan 0. Kan kita lihat nih, K sama dengan 0. K sama dengan 0, lihat di grafik ini nilainya berapa? Nilainya 0,5. Oke, gampang ya untuk menentukan yang X0 ini. Sekarang Hn, respon impulsnya ya, Hn sama-sama nih, kan nilainya ini ya, 3, 2, 1. Lah, kok ini 3 ada, 2 ada, 1 ini ya, 1. Lah, terus kok muncul doN, doN minus 1, doN minus 2. Nah, kita ingat lagi, kalau doN itu, ini ibu berulang kali ya, ibu tuliskan, nilainya 1 atau nilainya 0. Nilai 1 untuk n sama dengan 0. Nilai 0 untuk n tidak sama dengan 0. Oke? Berarti Anda lihat 3 ini biar nilainya 3 kita masukkan impuls, kan ini respon impuls ya. Berarti 3 kali dari sinyal impuls, ya kan? Berarti 3 kali berapa? 3 kali, mau pilih mana? 3 dikali 1 atau kali 0, biar hasilnya tetap 3. Berarti kan 3 kali 1, ya kan? Kali yang ini, betul ya? 3 kali 1, tapi syaratnya apa? Syaratnya di N sama dengan 0. Maka 3 ini kita tuliskan, 3 dikali do n, tapi do n-nya itu harus mana? Harus nilainya 1 biar nilainya 3, tapi di n sama dengan 0. Ya betul ya kan? N-nya sama dengan 0, nilainya 3, berarti 3 kali yang 1. Maka bisa kita tuliskan 3 dikali dengan do n. Oke ya? Paham ya? Nah, kita lihat yang ini, yang 2. 2. Kan nilainya yang ada 2. Nah, 2 ini diperoleh dari mana? Kan harus dikali dengan doen ya. Ya kan? Kali dengan doen, masalahnya doen itu
nilainya kan cuma ada ini, 1 dan 0. Biar hasilnya tetap 2, berarti kan harus dikali yang nilainya 1. Betul kan? Dikali dengan 2 do n, tapi yang ini, yang n sama dengan 0. Nah, di sini Anda lihat. Boleh nilainya 2 do n, tapi gambar sinyalnya berarti harus di sini. Ya enggak? Karena kan harus n sama dengan 0. Berarti harusnya kan 2 ini yang di sini. Ya enggak? Tapi dari soalnya yang diketahui lah nilai 2 itu ada di sini, di n sama dengan 1. Berarti kan harusnya di sini, tapi n-nya sinyalnya sudah ada di 1. Berarti kan sinyalnya terlambat, ya kan? Terlambat 1 detik, ya kan? Betul kan? Delay, kan? Nah, makanya muncul ini, minus 1. Bisa dipahami untuk yang ini? Ya, bisa, Bu. Ya, nah, kalau bisa, ya berarti udah, ya kan? Yang 2 juga sama. Pokoknya, 2 ini harus kali berapa biar muncul 2? Dengan ini sinyal impuls biar hasilnya tetap 2, ya pasti dikali dengan 1. Tapi masalahnya lagi-lagi nilai 1 ini hanya ada pada saat n sama dengan 0. Berarti kan di sini ya, lah ini soal sinyalnya di sini, berarti kan dia ya tahu ini terlambat 2 detik ya kan, baru hadir tadi. Nah, ya kan di sini kalau n-nya sama dengan 0 lah, tapi ini kenyataannya ada di sini, berarti ini terlambat 2 detik, ya kan? Delay 2 detik. Oke, cara dapatkan HN ini bisa ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan? Nih, X0 ini kali dengan ini, HN-nya respon impuls, ya tinggal kita kalikan. 0,5 dikali 3. Berarti 1,5. Do n-nya ya tulis lagi. Oke. Sekarang lagi 0,5 kali yang ini. Oke, berarti setengah kali 2 ya 1. Tapi 1 kan nggak ditulis ya. Do n minus 1-nya ditulis lagi. Kemudian 0,5 dikali dengan yang ini. Do n minus 2. Ya ini. Do n 0,5 kali n minus 2. Inilah hasil dari yang ini. Oke. Hasilnya adalah ini. Kita lanjutkan. Kerjakan yang ini. Kita kerjakan yang ini. Berarti kan untuk K sama dengan 1. Ini ya, Ibu kebawahkan. Berarti pada saat ini X1 nilainya berapa? X1 Anda lihat di sini nilainya adalah 0,5, ya kan? Gampang dapat. Nah, sekarang ini kan adanya HN, tapi kita perlunya ini HN minus 1. Gimana caranya? Nah, kita lihat di sini HN kan ini ya. Sekarang kita lihat ini HN minus 1. Oke, berarti 3 do N minus 1. Ya kan? Ditambah 2 do N minus 1 minus 1. Ya kan? Ditambah yang ini. Do n minus 2 kurangi minus 1. Oke. Berarti sama dengan hn minus 1-nya. Nah, n minus 1-nya Ibu sederhanakan menjadi 3 do n minus 1 ditambah 2 do n minus 1
dikurangi minus 1. Berapa? Minus 2. Ya, jangan lupa ya. Ditambah. Do n minus 2 dikurangi minus 1. Berapa? Kamu punya n minus 3. 2. Nah, n minus 3. Nah, sip ya. Anda lihat yang tulisan warna biru ini. Inilah. Nah, nih. Inilah yang diperoleh. Ya kan? Inilah harga n minus 1. Makanya ketika kita buat HN-nya harus betul. Nanti kalau ini HN-nya nggak salah, ya nanti ketika didelay juga ya terus saja salah. Turun-temurun kan salahnya. Oke, sudah paham ya mendapatkan yang warna biru ini? Oke, sudah paham semua yang ini, yang mendapatkan warna biru ini? Renaldi, paham? Ya, paham, Bu. Ya, oke, sip, paham. Oke, kalau sudah bisa paham mendapatkan hak yang ini, HN-1, yang warna biru ini, ya lagi, kita lakukan yang sama. Kita kalikan X1 dikali dengan HN-1 dengan cara yang sama. 0,5 kali 3, 1,5. Tulis lagi ininya, ya kan? Terus semuanya. Dapat yang ini. Kita lakukan yang ini dengan cara yang sama. Ini. Oke, satu lagi ya. Untuk Kak sama dengan 2. Lagi-lagi, X2-nya berarti mana? Ini. Di N sama dengan 2, nilainya 0,5. HN-2-nya, gimana caranya? HN-2-nya gimana? Nah, bukan dari sini ya. Kalau dari sini nanti, dari sini aja paling gampang, dari yang warna ini lagi, yang warna hitam ini. Berarti kita tulis ya, di sini aja lah. Di sini. HN minus 2, berarti 3 do, yang ini ya, udah lihat yang warna hitam, 3 do N minus 2, ya kan? Ditambah berapa? Ibu tulisnya di sini. 2 do N minus 1 minus 2. Ditambah do N minus 2 minus 2, ya kan? Kita sederhanakan, biar sama, berarti H N minus 2, kita lihat yang biru, 3 do N minus 2, ya kan? Ditambah, nih, 2 do N minus 1 minus 2, minus 3, ya kan? Ditambah do N minus, min 2 minus 2. Minus 4. Nah, yang biru kedua inilah yang Anda gunakan untuk mendapatkan ini. Kan HN-nya sama, ya kan? Caranya kita kurangi lagi yang HN-nya ini dengan didelay sebesar 2. Caranya sama ya, nggak ada yang berbeda. Paham ya? Ibu ulangi lagi. Nah, sama halnya, tinggal kita kalikan karena ini ya, nah dikalikan ini, diperoleh ini. Berarti kan kita sudah dapat ini ya, hasil perkalian ini, hasil perkalian ini, hasil perkalian ini. Semuanya kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Kita jumlahkan, kan sebetulnya ini ya, tadi ini berarti kita masukkan untuk K sama dengan 0, nilainya ini. Kak sama dengan 2 yang ini. Kak sama dengan 1 ini ya kan. Kalau kak sama dengan 2 adalah ini. Nah, kan harus dijumlahkan.
Ini sengaja Ibu tuliskannya seperti ini biar ketahuan, karena kita menjumlahkannya harus pada setiap impuls pada waktu yang sama. Oke, maksudnya gimana? Anda lihat, impuls pada waktu M sama dengan 0 atau saat ini. Yang ada cuma ini aja kan? Yang lainnya nggak ada. Nah, kita tulis ini. Sekarang kita lihat, pada saat impulsnya didelay sebesar 1. Kan ada 2, ya kan? Ada ini, dan ini. Nah, impuls pada waktu yang sama ini harus kita jumlahkan. Ingat, jumlahkannya di setiap domain sinyal impuls yang sama waktunya. Berarti 1 ditambah 1,5, diperoleh 2,5. Ya. Kemudian, di impuls yang didelay sebesar 2, oh ada 3, 1, 2, 3. Nah, ketiga ini kita jumlahkan. Setengah tambah 1 tambah 0,5. Ya. Berarti berapa? 3. Yang ini juga pada do n minus 2. Ya, kita jumlahkan. Kalau yang do n minus 4 kan nggak ada lagi ya. Dia sendiri ya udah kita tuliskan. Inilah hasil dari respon sistemnya. Jadi dengan kita melakukan konvolusi diperoleh respon sistemnya. Nah, respon sistem seperti ini kan nggak kelihatan ya, oh, kita rubah ke dalam bentuk grafik. Rubah ke dalam bentuk grafik. Ya, ingat lagi karakteristik fungsi dari sinyal impuls. Ingat lagi bahwa lagi-lagi Ibu ulangi, do n itu nilainya akan ada 0 dan 1, ya kan? 0 atau 1. 0 nilainya 1 pada saat n sama dengan 0, nilainya 0 pada saat n-nya tidak sama dengan 0, ya. Nah, kita ungkapkan respon sistemnya YN ini ke dalam bentuk sinyal ini kan, sinyal impuls. Berarti 0,5 dikali do n. Berarti kan kita pilihnya yang ini kali 1, ya kan? 1,5 kali 1 1,5. Di saat ini do n, n-nya berarti sama dengan 0. Pada saat n sama dengan 0, kan ini nilainya 1. 1 kali 1,5. 1. Ya kan? Lah, kalau ini bagaimana? Nilainya 2,5. Lagi-lagi, kita kalikan dengan yang ini. 2,5 kali 1. 2,5. Tapi Anda lihat, kalau dikalikan 1, pada saat n sama dengan 0. Berarti kan harus di sini ya, si 2,5-nya. Di sini, ya kan? Tapi Anda lihat di sini, dia nilainya 2,5 di delay pada yang 1. Makanya dituliskan di sini. Delay, lebih lambat munculnya, ya kan? Baru munculnya nanti, gitu kan? Nanti, nantinya 1 detik akan datang. Nah, baru ada sini. Begitu pula yang ini. 3 kali 1, tapi munculnya dari n sama dengan 0, ya toh munculnya 2 detik kemudian. Nah, katakanlah di sini 2 detik. Begitu pula untuk yang bagian ini dan ini bisa kita gambarkan. Inilah respon sistemnya. Sampai sini jelas ya? Aloysius. Sudah jelas? Sudah paham, Aloysius? Nah, Aloysius. Ya, Bu. Apa? Nggak kedengar? Ulangi lagi? Sudah jelas? Ya, Bu. Sudah ya? Sip. Kalau gitu,
Ibu tanya lagi, satu lagi Wildan. Wildan sudah paham Wildan? Paham, Bu. Alhamdulillah. Sip, berarti udah pada paham semua ya. Pokoknya yang lain kalau belum paham, tanya ke Alusius sama Wildan ya. Harus tanggung jawab ngajarin yang lainnya ya kalau belum paham. Oke. Silakan Anda latihan, caranya sama seperti ini. Silakan Anda latihan buka buku referensi yang pertama yang dari Proakis. Dan yang kedua siapa? Dari Litan. Anda cari, kerjakan soal-soal mencari respon sistem menggunakan teknik konvolusi. Oke? Nanti nggak usah dikumpulkan. Silakan Anda kerjakan secara mandiri ya. Caranya seperti yang tadi Ibu sampaikan. Oke ya, oke kosong. Ini sebenarnya latihan ya. Silakan Anda latihan di rumah tadi. Tapi karena sudah paham ya sudahlah ya. Nah, tinggal Anda latihan secara mandiri. Gunakan 2 kali 40 menit ya sambil ngabuburit ya kan. Buka buku Litan sama Prakis untuk mengerjakan soal. Nah sekarang kita lihat contoh lainnya. Kalau tadi kan mencari respon sistem, inputnya sinyal inputnya dalam bentuk apa namanya himpunan sinyal ya kan, himpunan sinyal nilainya berapa tadi 0,5 0,5 0,5 ya, dimulai untuk n sama dengan 0 gitu kan. Nah sekarang kalau sinyal input atau sistemnya gitu ya, input dan sistemnya ini berupa fungsi. Katakanlah inputnya adalah, XN-nya adalah ini, UN. Sinyal step. Masih ingat karakteristik sinyal step? Di pertemuan kedua, sinyal step itu nilainya juga sama. Kemungkinannya antara 0 dan 1, ya kan? Kalau kita gambarkan, sinyal step ini UN, 0, ini ya N ya. Sebagai fungsi n, un-nya itu akan nilainya 1 ketika n-nya mulai dari 1. Ini juga ketika n-nya 1 nilainya 1. n-nya 1 dan seterusnya. Oke, berarti nilai 1 untuk n yang sama dengan atau lebih besar dari 0. Gitu kan? Nah, nilai 0-nya itu bagaimana? Ketika n-nya minus 1, minus 2, dan seterusnya. Berarti ketika n kurang dari 0. Inilah unit step. Oke? Okay? Inputnya seperti ini. Nah, input step ini, gitu ya, kita masukkan ke dalam sistem, sistemnya yang bersifat ini, linear time invariant. Ini kata sistemnya double ya, coret gitu ya. Sebuah, atau yang dicoret yang mana? Yang ini ya. Ini bahasa Indonesianya nggak betul ya. Sebuah sistem linear time invariant gitu ya. Nah, fungsinya ini. Katakanlah Hn sama dengan A pangkat N dikalikan dengan fungsi step. Oke? Dengan A-nya, nih faktor pengalinya di antara 0 sampai 1. Oke? Kita kerjakan ya. Nah, cara mencari bagaimana ya respon sistemnya? Nah, kita gunakan ini, teknik konvolusi. Oke? Nah, di sini konvolusinya Ibu pakai persamaan yang kedua, yang ini. Sistemnya dikonvolusikan terhadap inputnya. Soalnya ya, karena kan di soalnya gini, ada dulu
sistem linear time invariannya, ya kan? Sistem yang kita asumsikan, sistem yang ideal itu. Kita masukkan inputnya, inputnya step, ya kan? Sinyal step. Maka kita gunakan konvolusi kan seperti ini. Itu artinya, ini kita jabarkan konvolusinya berarti HN ini menjadi HK pada sequence waktu K minus T hingga sampai T hingga, ya kan? Nah, dikonvolusikan terhadap inputnya, berarti inputnya lah yang di delay sebesar K. Di soal ini ya, ibu tuliskan lagi. Oke. Nah, berarti persamaannya gimana? Kalau tadi kan cari nilai K-nya dulu berapa, ya kan? Untuk menentukan ini, K inilah. Kalau unit step, K-nya dari mana? Ya, sampai tak hingga, ya kan? Kita nggak mungkin memisalkan K-nya 0, 1, 2, sampai tak hingga. Terus, inputnya, Anda lihat, UN. UN-nya didelay sebesar K. Ya, kita ganti nih. UN didelay sebesar K. Nah, kita kerjakan yang ini ya. Nah, cara mengerjakannya tidak, karena ini sinyalnya bukan himpunan sinyal, lebih baik cara mengerjakannya adalah menggunakan bantuan grafik biar nggak terlalu banyak tadi misal-misalnya itu, ya kan? Kita pakai grafik saja. Kan grafiknya ini ya, sistemnya kan ini ya, AN, UN ya kan, tapi untuk sekuens waktu K. Kita lihat dulu ini, step di setiap sekuens waktu K. Nah, kalau tadi kan impulsnya sebagai fungsi dari sekuens waktu N, nah sekarang kita buat impulsnya sebagai sekuens dari waktu K, ya namanya sinyal step, ya nilainya 1, kalau nilainya K-nya mulai dari 0, ya kan? Sampai T hingga, semua nilainya 1. Lah, untuk K yang kurang dari 0, nilainya 0. Ini adalah yang ini nih, yang UK-nya. Oke? Okay? Sampai sini bisa dipahami ya? Muhammad Ihtisamul, paham ya? Paham, Bu. Ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang ini. Kita bikin grafiknya nih, UN min K. UN min K. Kita buat grafiknya. Gimana cara membuat grafiknya? Nah, sini ya. Kan kita perlu ini. UN min K. Dengan, Anda lihat, kita pun sudah punya apa fungsinya adalah sebagai fungsi sekuens waktu K, ya kan? Berarti ini kan kebalik, ya kan? Nah, kebalik kan? Berarti kita lakukan dulu si UN min K, kan perlu ini ya? Nah, sekarang caranya kita lihat dulu, kan kita punya UK, ya kan? Nah, di sini kita perlu K-nya yang ini, negatif, ya kan? Berarti kita lakukan dulu yang ini, UK-nya kita rubah menjadi U min K. Boleh atau boleh? Boleh atau boleh? Ruben, boleh atau boleh? UK menjadi U min K. Boleh nggak, Ruben? Boleh, Bu. Gimana caranya? Kalau boleh, gimana? Caranya Ruben. Caranya gimana? Hah? Ingat. Masih ingat nggak ini, Ruben? Dan yang lainnya? Sinyal. Kalau kemarin, XN dirubah menjadi, nah bukan U ya, tapi apa? X
minus N. Ya kan? Belajar ini kan di pertemuan kedua ya, Ruben? Gimana caranya? Dari xn menjadi x minus n. Gimana caranya? Sama kan? Ini cuma beda simbol aja. Gimana caranya? Ingat, m dan k ini menyatakan apa? Menyatakan apa? M dan k ini menyatakan apa? Menyatakan apa? Domain waktu. Betul kan? U sebagai fungsi waktu. Nah, masih ingat operasi sinyal kalau waktunya dirubah-rubah. Berarti dia gunakan apa? Waktunya dari N menjadi min N. Berarti waktunya diapakan? Dinilai. Hah? Bukan. Kalau di delay ya harus ada ini. Waktu utamanya dikurangi atau ya kan? Lah ini cuma ada dia aja. Gunakan operasi sinyal berkaitan dengan domain waktu. Berarti yang mana? Coba diingat lagi. Ada yang tahu? Faisal, gimana caranya? Kita lakukan operasi sinyal apa? Halo, Faisal. Izin Bu, lupa. Lupa. Iya, nggak apa-apa sih lupanya. Iqbal, diapakan Iqbal? Waktunya harus diapakan? Di transformasi, Bu. Di transformasi. Emang ada ya? Ini operasi sinyal transformasi, Iqbal, di pertemuan 2. Salah ya, Iqbal. Yang lain. Tangguh. Atau yang lain, siapa yang mau jawab? Izin Bu, dipercepat Bu. Dipercepat. Gimana caranya dipercepat? Waktunya dari N menjadi min N. Dari K menjadi min K. Berarti diapakan? Nggak ada dipercepat ya. Kalau dipercepat, diperlambat harus ada acuannya awalnya. Kayak ini. Dari mana sampai mana gitu kan ya. Ada yang masih ingat? Dilakukan proses pencerminan. Ada enggak? Ada atau enggak? Di pertemuan 2. Masih ingat? Nih, Ibu tulis contoh ya. Kalau misalnya, nih ya, waktu itu contohnya seperti ini. Xn, misalnya di sini, ini N-nya. Ini 0, kemudian di sini 1, sini 2. 1 nilainya 0, ini nilainya misalnya seperti ini. Sekarang Ibu mau lakukan proses pencerminan, X min N. Gambarnya gimana? Kayak kamu bercermin, berarti? Kayak kamu bercermin, kebalik kan? Iya toh? Minus 1,
minus 2. Nah, ini misalnya di sini 0 semua. Berarti yang tadinya 1 ini nilainya di sini, jadi di sini ya, toh. Yang 2 tadinya ini, dicerminkan. Jadi ini. Nah, yang lainnya ya cerminan dari yang bagian kiri. Masih ingat nggak sih? Nah, seperti ini. Kalau desain kenanya, aku tidak pasti. Andre, masih ingat Andre? Aku kasih desain itu kalau untuk desainnya tuh ini. Bukan Andre, masih ingat pencerminan waktu? Izin, Bu. Time reversal itu, Bu. Iya. Di reverse. Dicerminkan. Nah, itu ya, Andre, ya. Kita lakukan nih, untuk hal yang sama dari UK ini. Kalau kita cerminkan, berarti hasilnya bagaimana? UK kita cerminkan, berarti... Hasilnya menjadi apa? Buat cerminkan ya tuh. Nah, berarti ini K ya. Berarti kita tuliskan ya 1 2 3 0 1 minus 1 minus 2 ya kan? Yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu kan, di reverse, dicerminkan. Berarti ya, ini kita lihat di sini, ya kan? Di 1, cerminkan, ya kan? 1 menjadi di minus 1. Yang 2 juga, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Lah, yang ini gimana? 0. Ini untuk U minus K. Oke ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Waduh, gimana nih mau ujian? Faisal, ingat ya sekarang ya. Siap ingat. Iya, gitu ya. Nah, kan, tapi masalahnya kita perlu ini, UN minus K, kan? Nah, berarti apa yang kita lakukan? U minus K ini, kita rubah menjadi U minus K, lah. Kan udah ada ya minusnya, ini tambah N. Betul nggak? Iya kan? Atau kita tuliskan U, karena kita mau ngejar ini ya. Ini UN minus K, berarti kita tuliskan seperti ini. K minus N. Boleh nggak? Boleh ya? Berarti apa yang harus dilakukan? Sinyalnya ini, Anda lihat, digeser ke kanan sebanyak N. Jadi, ketika N, nih, N kan kita nggak tahu ya, sinyalnya sudah ada 1. Ya kan? Berarti yang ini juga sudah ada. Ya kan? Sampai ke N itu sudah ada. Lah, yang belum yang mana? Yang belumnya menjadi yang mana? Ibu tambahkan di sini, kita tambahkan, berarti untuk yang mana? Setelah N berapa sih? Setelah N, N plus 1, ya kan? Nah, kan digeser ke kanan sebanyak N, berarti kan setelah N seperti ini, sinyal yang tadi kita cerminkan nilainya berapa? 0 kan? Yang ini nih 0. Berarti 0-nya mulai dari yang ini. Ini. Setelah N selanjutnya 0. Step-nya menjadi seperti ini. Untuk yang ini. UN minus K. Jadi nah, ini gambar yang benernya ya. Kan dari 3 sampai N kalau garis kan enggak nyambung gini, kalau nyambung ini kan garisnya berarti garis apa namanya, harusnya garis putus kan, nah, sampai terputus gitu kan, nah sampai berapa baru ke N, maka kita gambarkan yang ini
sinyalnya menjadi bentuk seperti ini. Untuk yang ini U N minus K. Yang ini menjadi ini. Oke. Karena apa? Lebih mudah grafik dibanding tadi kita masukkan nilai untuk masing-masing K-nya. Berarti kan kita punya grafik ini dan ini. Nah, tinggal kita kalikan. Kita kalikan ini UK ini ya. Yang pertama ini. Kemudian yang UN min K. Nah, ini kan. Ya, kita kalikan. 1 kali 1, 1. Ya kan? 1 kali 1, 1. Terus, ya kan? Tapi sampai mana? Sampai N. Sampai N. Setelahnya berapa nih? 0, ya kan? Kan ini, kalau kita teruskan, ini kan terus ya, 1 terus kan sana. Nah, ini 0 kali 1. Ya, 0. Ya kan? Ini 0 juga kali 1. Nah, yang bagian ini, yang kiri nih, yang minus 1. Minus 1 kan hasil dari UN minus K adalah 1 ya. Tapi di dalam unit step-nya, nilainya 0. 0 kali 1, 0. Berarti kalau kita kalikan antara UK dengan UN min K, hasilnya grafik yang ini. Oke. Hasilnya berapa? Hasilnya ya, Anda lihat semua hasilnya 1, ya kan? Tapi sampai mana? Nilai 1 ini, nilai yang ada itu. Hanya mulai dari K sama dengan 0 sampai dengan N, ya kan? Yang nilainya 1, yang lainnya berapa? 0, nggak usah kita hitung. Maka kita bisa dapatkan nilai K-nya ternyata nilai K-nya itu nilainya dari 0 sampai dengan N. Nah, maka ini K-nya kita bisa tahu. Yang ada nilainya adalah untuk K sama dengan 0 sampai dengan N. Nilainya berapa? Nilainya semuanya 1. Anda lihat, A pangkat N kan diganti ya menjadi A pangkat K. A pangkat K kali 1, ya A pangkat K saja kita tuliskan, ya kan? Satunya nggak usah, kan ini semuanya nilainya 1. A pangkat K. Nah, kita sudah dapat nih, sebetulnya ini adalah respon sistemnya. Respon sistemnya tuh yang ini. Tapi kan harus kita gambarkan, ya kan? Tajuk ini sampai mana sih? Nah, kan ini jadi deret ya, betul kan? Deretnya menjadi apa? Berarti A pangkat 0 ya tuh ditambah A pangkat 1 ditambah A pangkat 2 terus tambahkan sampai A pangkat N. Nah, kita sederhanakan. Kalau yang matematik bilangan pangkat 0, nilainya berapa? Sesuatu dipangkatkan 0. Nilainya berapa? 1. 1. Ya kan? Kamu punya uang 1 triliun, pangkat 0. Sebetulnya kamu punya 1 triliun rupiah, gitu kan? 1 ditambah A pangkat 1, tambah A pangkat berapa? 2. Dan seterusnya sampai A pangkat N. Kan jadi bentuk deret ya? Ya, sebenarnya di sinyalnya sebenarnya sudah cukup sampai sini. Cuman kan kita kalau ada deret, kita gunakan pengetahuan Anda dulu waktu belajar di mana? Di matematika dasar. Kalau kita menjumlahkan deret, ingat apa? Mulai suku pertama, ya kan? Rasionya ya kan pangkat 1, 1 dikurangi rasionya. Nah, tapi rumus deret ini hanya untuk nilai A yang kurang dari A-nya tidak sama dengan 1. Ini mah sebenarnya nggak usah lah ya. Ini udah matematis banget. Jadi sampai sini grafiknya ini, oke. Okay. Nah, ini
kan kita dapat nih hasil ini, penjumlahan ini menggunakan deret ini. Nanti kamu bisa buka lah ya, kalau ujian rumus-rumus deret gitu ya, aritmatika dan geometri. Nah, kan jumlahnya ini ya kan, kali dengan apa? Inputnya step ya kan, kali dengan UN. Inilah respon sistemnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Siap, insya Allah bisa, Bu. Siap, insya Allah. Sip. Ini gampang ya. Nah, kalau udah insya Allah bisa dan siap bisa, silakan Anda latihan cari soal-soal konvolusi di dalam buku Litan dan Proakis. Nanti hasilnya betul atau enggak, gitu ya. Kamu cari, Anda cari untuk yang soal apa, input dan outputnya berupa himpunan sinyal, ya kan? Atau yang gunakan formula seperti contoh yang nomor 2 tadi. Nah, khusus untuk yang soal-soal seperti ini, kan tadi kamu mengerjakan berslide-slide, ya kan? Misalkan N1, mana tadi? N2, dan seterusnya, kan? Pokoknya, ini sebenarnya udah ibu, kenapa kosong, ya? Nah, ini nih, berapa slide nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aduh, 7, 8, 9, 9 slide buat ngerjain cari konvolusi aja. Ya kan? Nah, nanti kamu kerjakan, jangan takut hasilnya untuk dapat seperti ini gimana ya? Ya, kalau mata kuliahnya teori, ibu kan digital signal processing-nya, DSP-nya kan teori ya, wajib kamu mengerjakan secara tertulis seperti tadi yang 9 slide itu. Kurang lebih langkahnya di 9 slide itu ya, bisa kamu sederhanakan dan lain-lain. Kamu kerjakan di buku, apa soal-soal yang di buku textbook Proakis atau Litan, jawabannya betul atau enggak, ya kan? Nah, bisa lihat kan di solusi manual, ya kan? Solusi manual. Atau kamu bisa bikin solusi sendiri. Solusi sendiri. Mandiri, gimana caranya? Nah, kamu nanti akan belajar mencari solusi sendirinya. Kalau hanya seperti ini ya, gunakan tools DSP. Di praktek kamu kan pakai MATLAB ya, dari Pak Adi bilang ke Ibu pakai MATLAB. Nah, nanti di MATLAB kamu masukkan sinyal XN-nya, rubah himpunan sinyalnya ke dalam bentuk matriks, ya kan? Respon impulsnya juga masukkan ke dalam matriks. Carikan konvolusinya XN, konvolusi AN. Ya kan? Pakai cara yang slide banyak ini, ya kan? Urutannya di 9 slide ini. Nah, kalau kamu nanti belajar di praktek, nah, kamu kan mau bikin solusi mandiri ya? Nah, gunakan MATLAB. Ini apa, bikin sakit hati ya setelah kamu mengerjakan banyak 9 di dalam MATLAB. Untuk mencari konvolusi kamu tinggal gunakan satu command, satu perintah ini, con aja, dari ini keluar semuanya, hasilnya ini langsung muncul dalam bentuk apa, matriks. Kalau mau digambarkan ya tinggal di display. Jadi kamu bisa bikin solusi sendiri menggunakan tools programming. Nah, di dalam MATLAB sendiri gitu ya, walaupun kamu dimanjakan hanya menggunakan satu perintah, komen perintah satu saja gitu ya, tapi kalau kamu dibalik si MATLAB ini, si engineer software-nya itu, isinya apa?
isinya adalah langkah-langkah yang ada di seperti ini 9 slide itu. Jadi kamu bisa tahu cara cepatnya, berarti kalau untuk teori, mata kuliah teori, berarti cara cepat di MATLAB ini adalah sebagai cara untuk melakukan verifikasi, ya kan? Verifikasi jawaban yang kamu kerjakan ini, yang ditulis banyak ini betul atau enggak. Nah, untuk melakukan verifikasi. Jadi nanti kamu tahu, oh gini ya, di dalam MATLAB itu isinya adalah seperti yang ini. Ya, mungkin minggu ini atau minggu besok mungkin di teori, di praktek udah sampai ya. Tinggal kamu praktekkan, coba aja. Masukkan nih, si ini nih, gambar ini. Sinyalnya 0,5, 0,0, 0,5 ya kan? Kemudian HN-nya, nih 3, 2, 1. Hasilnya, kamu pakai perintah konvolusi, langsung muncul ini, 1,5, 2,5, 3, 1,5, 0,5. Sebegitu memudahkannya ya, kalau kita mengerjakan sinyal menggunakan tool software tertentu. Tapi, ya karena teori ya, Anda perlu mengerjakan secara tertulis, biar tahu apa yang ada di dalam software itu. Oke, bisa dimengerti, bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan terkait konvolusi? Kalau nggak ada, berarti pertemuan hari ini bisa kita akhiri ya. Minggu depan kita akan belajar lanjut lagi. Kita akan masih mempelajari tentang ini, digital signal processing, gitu ya, menggunakan tools matematics yang sudah Anda pelajari semua di matematika teknik, kita gunakan transformasi Laplace dan transformasi Z. Minggu besok ya, di pertemuan terakhir sebelum Anda libur lebaran. Oke? Berarti, terima kasih. Hari ini beres ya, kalau nggak ada pertanyaan. Mohon izin, Bu. Iya, silakan. Izin, Bu. Satria tadi belum absen, Bu. Oh. Bentar, Ibu cek ya. Oh iya, Satria sudah hadir. Bukti Samuel Hasan sudah hadir. Terus Aloysius sudah hadir. Ya, berarti hadir semua. Siap, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan latihan ya. Sengaja latihannya nggak dikumpulkan. Tapi percayalah, tentang konvolusi ini ada di soal ujian tengah semester. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, berarti kita bisa akhir ya perkuliahan hari ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, end meeting for all ya.